Mengantisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan penyemprotan menggunakan drone di beberapa wilayah Kebon Jeruk, salah satunya di kawasan Taman Kedoya Permai. Dalam penyemprotan, satu drone dengan berukuran besar diturunkan untuk melakukan penyemprotan melalui udara ke seluruh wilayah Taman Kedoya. This intense. Hah? Si? Hah? Menggunakan drone. Menggunakan drone. Hah? Untuk lokasi di wilayah kelurahan Kebon Jeruk ada dua titik di sini. Drone-nya dari program Pemprov DKI Jakarta. Selain wilayah Taman Kedoya Permai, penyemprotan disinfektan melalui udara dengan menggunakan drone juga dilakukan di beberapa titik seperti di wilayah Duri Kepa. Baito Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV.